Halo, assalamualaikum guys. So, jumpa lagi kita dalam channel Ridwan Ko. So, hari ini seperti biasalah kita berbicara berkaitan dengan bunga kertas. And then dalam video saya kali ini, kalau korang dapat lihat bunga kertas yang ada di belakang saya ni. Bunga kertas ini buat masa sekarang saya tanam dia dalam besen. Besen kecil. Dan baru-baru ini saya dah beli pasu besar lah ni. So hari ni saya nak share dengan korang cara macam mana saya pindahkan bunga kertas ini ke dalam pasu besar ni. Ini bunga kertas besar ni saya korek beberapa bulan yang lepas lah. Tapi sebab saya belum ada pasu, sebelum tanam dia masuk pasu, so sementara waktu saya tanam dia dalam besen dulu. Okay, ikuti prosesnya. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe saya punya channel. Okay, jom kita ikuti prosesnya.
pun alhamdulillah telah pun selesai memindahkan dia daripada besen tadi ke dalam pasu bunga. Tengok, dia lagi tinggi daripada saya. Dapat kau tengok, oh tinggi. Ini. Ini dia. Alhamdulillah. Dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada saya bila saya pindahkan dia masuk ke dalam pasu ni. So next step, saya perlu biarkan dia lah. Bagi akar dia stabil dulu. Oh, keluar pucuk baru, baru saya cantum dia lagi lah. And then baru bentuk kanopi dia lah. Alhamdulillah. Okay guys, rasanya itu sajalah video saya kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like saya punya video, subscribe, dan jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye.